targetnya 55 malah jadi 53. Jadi harus digendutin lagi katanya, ditambah lagi, banyak makan lagi. Jadi harusnya mendingan beliin makanan daripada dibeliin sepatu. Oke, guys. Paket selanjutnya masih rangkaian dari video sebelumnya. Kemarin kan videonya boxnya ada dua ya. Nah, ini ada box yang kedua yang berarti ini isinya sepatu istri saya. Oke. Kita unboxing aja videonya. Tonton paketnya. Unboxing videonya. Tolong era lah. Okay, kita lanjutkan lagi pembongkaran paket ya yang udah datang. Sudah bisa dipastikan adalah istri. Adalah sepatu istri dunia ya, bukan di dalamnya berisikan istri, tapi sepatu pesanan istri itu yang benar. Oke, naiki lagi ya, naiki gear. Nah, istri lagi apa? Lagi seneng-senengnya nge-gym gitu, olahraga. Katanya kemarin berat badannya tuh udah turun, targetnya tuh kalau nggak salah 55 kilo ya. Dari berapa ya? Tahu gue, lupa lagi. Pokoknya targetnya sampai hari ini bukan udah tercapai, kelebihan jadi 53. Targetnya 55 malah jadi 53. Jadi harus digendutin lagi katanya, ditambah lagi, banyak makan lagi. Jadi harusnya mendingan beliin makanan daripada dibeliin sepatu. Ya, beliin sepatu nanti langsing lagi, turun lagi, olahraga terus, nanti langsing. Harusnya beliin makanan aja, cilok gitu. Oke, ya, sekarang kita buka ini, ada Nike Gear, terus ini ada gambar apa ini, warning. This shoes will not make you a better swimmer. Oh, perhatian, sepatu ini will not, tidak akan ya, membuat kamu a better swimmer, menjadi seorang perenang terbaik. Keren, bisa-bisa weh. We naik aquarip nih ya, ada nomor 7, 5,5, 38 nih, nomor 38 made in Vietnam. Terus di belakangnya ada read instruction before use. Oh, baca ikro instruksinya sebelum menggunakan. Jadi jangan sampai dipakai di tangan, di kepala dan sebagainya. Ya. Di sini ada warning. This shoes will not make you a better swimmer, yang tadi ya, yang bisa bikin jadi renang terbaik. Gara-gara sepatu doang, tetap harus latihan. The supported upon entry. Aqua not included. Oh, tidak disertai air. So not required for use. Imagine kan nanti nggak bodor ya. Oke, nah, kita langsung buka aja sepatunya. Nah, oke, di dalamnya sama ya, karena masih satu toko dengan yang video sebelumnya maksudnya ya, jadi dapat paperback.
stiker merekan Nike. Ada stiker Nike. Itu tadi kita stiker ah. Ini kasih. Ya, ada stiker Nike. Kos kaki anti bakteria masih sama kayak yang tadi. Tuh. Ini mah dapat kos kakinya 2. Wah, bintang biji ya. Oh, ini mah kos kakinya memang kaki cewek dan sesuai dengan sepatunya. Ini mah tahu lah. Cagakan gini tuh. Ya, sama ini mah sesuai dengan sepatunya. Jadi untuk sepatu yang ini ya dapat kos kakinya 2, stiker 1. Pilih kasih. Tada! Ini dia sepatunya. Ya. Nah, ini sepatunya. Kita share sini. Set. Ayo, benar-benar tadi kita kiem. Ayo, foto. Set. Oke, ya. Jadi ini bahannya. Ini apa sih? Ini kanvas. Ini ada merek Nike-nya. Ya. Ini sebenarnya sepatu kedua. Waruf. Bawahnya. Tuh, ini tuh. Ini sepatunya tuh. Tadakan. Untuk impor. Nah, ini warna putih. Ya. Ini. Begini sepatunya. Ini. Sepatu yang kayak gini itu sebenarnya ini sepatu yang tua. Kemarin sempet beli yang warna-warni. Yang kayak gini warna-warni. Ring. Ya, kayak gitu. Warna-warni. Ini katanya enak kan. Abi pengen lagi warna putihnya. Manjanya gitu dipengin warna putihnya enakan sepatunya gitu ya. Oke, ini sepatu dari toko yang sama, sepatu yang kedua yang kemarin di video yang sebelumnya yang punya saya yang ini. Tuh ya, jadi kesimpulannya gak ada komplain. Oh, ada yang ini gak dapat speaker ngelap sih ya. Ya, yang ini gak dapat speaker, yang ini dapat speaker. Oke, demikian videonya. Kita simpan dulu sepatunya. Simpan lagi sepatunya ini. Videonya bahan, paket yang ini berarti sudah selesai, no komplain. Stiker aja, komplainnya nggak apa-apa. Saya jadi bintang satu dan gak ada pada di video selanjutnya ada unboxing paket punya teman udah minta izin software buka bang. Oke. Jangan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.